Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena astronomi yang akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Di bulan Agustus 2022 ini, ada 5 fenomena menarik yang layak ditunggu. Fenomenanya beragam, mulai dari supermoon, hujan meteor Perseid, Saturnus di oposisi, bulan baru, hingga Merkurius di perpanjangan timur terbesar. Berikut fenomena astronomi bulan Agustus 2022. Yang pertama, pada tanggal 12 Agustus, bulan purnama atau supermoon. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Fase ini terjadi pada pukul 8.36 waktu Indonesia Barat. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan Strugon karena ikan Strugon besar di Great Lake dan danau besar lainnya lebih mudah ditangkap pada musim tahun ini. Bulan ini juga dikenal sebagai Green Corn Moon atau Grand Moon. Ini juga yang terakhir dari 3 supermoon untuk tahun 2022. Bulan akan berada di dekat pendekatan terdekatnya dengan bumi dan mungkin terlihat sedikit lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Tanggal 12 sampai 13 Agustus, hujan meteor Perseids. Perseids adalah salah satu hujan meteor terbaik untuk diamati, menghasilkan hingga 60 meteor per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh komet Swift-Tuttle yang ditemukan pada tahun 1862. Perseids dikenal karena menghasilkan jumlah besar meteor terang. Hujan turun setiap tahun dari 17 Juli hingga 24 Agustus. Puncaknya tahun ini pada malam 12 Agustus dan pagi hari 13 Agustus. Sayangnya, bulan yang hampir purnama tahun ini akan menghalangi semua meteor kecuali meteor yang paling terang. Tapi, Perseids sangat cerdas dan banyak sehingga masih bisa menjadi pertunjukan yang layak. Tampilan terbaik adalah dari lokasi gelap setelah tengah malam, meteor akan memancarkan dari konstelasi Perseus, tetapi bisa muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, 14 Agustus, Saturnus di oposisi. Planet bercincin akan berada pada pendekatan terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi oleh matahari. Ini akan menjadi lebih terang daripada waktu lainnya sepanjang tahun dan akan terlihat sepanjang malam. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat dan memotret Saturnus dan bulan-bulannya. Teleskop berukuran sedang atau lebih besar akan memungkinkan kita melihat cincin Saturnus dan beberapa bulannya yang paling terang. Yang keempat, 27 Agustus, bulan baru. Bulan akan berada di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada 3.17 waktu Indonesia Barat. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu. Yang kelima, 27 Agustus, Merkurius di perpanjangan timur terbesar. Planet Merkurius mencapai elongasi timur terbesar 27,3 derajat dari matahari. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala di langit malam. Carilah planet yang rendah di langit barat tepat setelah matahari terbenam. Nah, begitulah 5 fenomena astronomi menarik yang akan terjadi di bulan Agustus tahun 2022.
Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.